Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Biomolekul. Yeah. Topik kita kali ini adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Masih ingat kan apa tuh definisi dari fertilisasi? Fertilisasi itu kan meleburnya sel gamet alias sel kelamin jantan dengan sel gamet betina. Nanti kalau sudah lebur tuh dua sel, itu akan membentuk satu sel, yaitu sel telur yang telah dibuahi yang disebut zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi individu baru. Ingat. Nah, fertilisasi ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya ya itulah sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Sapi dermen tidak termasuk. Nah, sementara fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan ini terjadinya di luar tubuh induk betina. Ini biasanya terjadinya pada hewan-hewan yang hidupnya di lingkungan akuatik, perairan. Misalnya hewan yang terdiri atas satu huruf, ikan. Dan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran dari individu barunya, maka hewan yang berkembang biak secara seksual itu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang melahirkan. Jadi nanti keturunannya dilahirkan. Jenis hewan ini memiliki embrio. Embrio itu hasil perkembangan dari yang zigot tadi tuh yang kita omongin, ya. Yang kemudian embrio ini berkembang di dalam rahim dari induk betina dan pada waktunya yang tepat akan dikeluarkan. Embrio ini memperoleh nutrisi dan segala sesuatu yang dibutuhkan dari induknya melalui perantaraan plasenta. Contoh hewan-hewan vivipar sih kita semua tahu ya, misalnya meow, kucing, kemudian gajah, badak, kerbau maksud saya, anoa, babi, banteng, paus, kambing, dan sebagainya. Itu adalah contoh hewan-hewan vivipar atau hewan-hewan yang melahirkan. Hewan ovipar. Hewan ovipar ini disebut juga hewan bertelur karena mereka menghasilkan telur. Ya, contohnya adalah cicak-cicak di dinding, ada katak, ikan mujair, ayam, burung, elang, dan sebagainya. Itu adalah contoh hewan-hewan ovipar. Embrio dari hewan ini akan berkembang di dalam telur. Di dalam telur itu disediakan segala yang dibutuhkan oleh si embrio tersebut untuk terus berkembang, ya, dan siap untuk menetas. Jenis yang ketiga adalah ovovivipar. Bisa ditebak dari namanya ya, berarti memang jenis hewan ini mereka bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ovovivipar ini sebetulnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio itu tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada dalam tubuh induk betinanya. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, untuk ditetaskan, telur itu akan menetas di dalam tubuh induk. Dan kemudian anak yang sudah keluar dari telur itulah yang akan dilahirkan oleh sang induk tersebut. Contoh hewan ovovivipar adalah antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang perkembangan hidup pada hewan. Sebagian hewan itu mengalami tahapan-tahapan tertentu di dalam kehidupannya. Di dalam masing-masing tahapan itu ada perubahan-perubahan yang terjadi sampai pada akhirnya mereka tiba di keadaan di mana mereka memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasanya. Perkembangan hewan yang seperti ini disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ini terbagi atas dua macam. Yang pertama yang disebut dengan metamorfosis sempurna
atau metamorfosis holometabola, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna atau metamorfosis hemimetabola. Metamorfosis hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna itu terdiri atas 3 tahapan. Pertama, telur, lalu nimfa. Nah, nimfa ini bentuknya sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan hewan ini ketika dewasa nanti ya. Jadi disebutnya hewan muda lah ya. Telur, nimfa, lalu tahap yang berikutnya adalah imago atau dewasa. Contohnya belalang ya. Contohnya belalang itu mengalami metamorfosis hemimetabola. Jadi kalau saya lihat sih, metamorfosis hemimetabola itu tidak melibatkan suatu perubahan bentuk yang signifikan. Yang muda dengan yang tua mirip. Nah, kalau metamorfosis sempurna atau holometabola itu mengalami 4 tahapan, dan bentuk dari individu tersebut di masing-masing tahapannya itu bisa beda banget ya. Jadi berbeda dan hemimetabola. Kalau holometabola itu terjadi perubahan bentuk yang conspicuous, nyata banget ya. 4 tahap itu apa aja? Pertama telur. Kedua adalah larva. Larva. Lalu yang ketiga adalah pupa. Pupa itu kayak chrysalis atau kepompong gitu ya. Dan terakhir adalah imago. Telur, larva, pupa, imago. Dan contoh yang sangat terkenal adalah kupu-kupu. Bayangkan ya, ada telur lalu kemudian berbentuk seperti ulat, ya itu adalah larvanya, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa yang cuantik. Menariknya, beberapa jenis hewan mengalami apa yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang dimaksud di sini adalah hewan tersebut di satu fase hidupnya mereka berkembang biak secara seksual ya, alias generatif, tapi di fase lain kehidupannya mereka berkembang biak secara aseksual ya, atau vegetatif. Contoh yang juga cukup famous tentang metagenesis pada hewan ini adalah misalnya ubur-ubur ya, ubur-ubur ya, TikTok deh. Jadi ubur-ubur itu tidak selalu terlihat cantik seperti yang terlihat di dalam film dokumenter ya, dengan ada semacam payungnya lalu kemudian ada juntayan benang-benang panjangnya, cantik banget, tapi sebagian mematikan. Gak seperti itu. Ada tahapan di mana ubur-ubur berada dalam keadaan yang disebut dengan polip. Polip ini menempel ya, menempel di dasar suatu substrat tertentu. Nah, polip ini kemudian akan mengalami cara reproduksi aseksual, yaitu melalui pembentukan tunas. Nanti polip ini akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila ini akan terlepas pluk ya, dan kemudian akan menjadi medusa kecil yang disebut Ephyra. Ephyra kemudian akan tumbuh menjadi medusa dewasa yang kita lihat dan kita kenal sebagai ubur-ubur gitu. Jenis hewan lain yang juga menarik untuk dipelajari adalah katak. Jadi bicara tentang metamorfosis pada katak, maka dimulai dengan adanya telur. Telur itu kemudian akan menetas menghasilkan makhluk yang disebut kecebong. Cuman kepala dan ekor doang ya. Nanti dari tubuh kecebong ini akan muncullah tungkai belakang, dua kaki belakang ya. Ini brudu ya. Muncul tungkai belakang, nanti akan muncul kemudian tungkai depannya sehingga menjadi katak berekor. Nanti pelan-pelan ekornya akan hilang dan jadilah katak tanpa ekor yang terus seperti itu sampai mereka dewasa. Demikianlah breaking news tentang perkembangbiakan seksual pada hewan. Semoga cukup jelas dan semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap sehat, tetap bahagia. Goodbye everybody. I have to go. Stress.